親父のこと。お前はまだやり直せる。かけがえのない絆を前に、男は全てをかけて運命に挑んだ。There was once an element of society called the Yakuza. They too have a family. Halo semua, kembali lagi di Review Movie Gila Film, segmen film-film Asia bersama Ayu di sini. Sebelum mulai, gue mau kasih peringatan. Review ini mungkin kayak semacam fangirlingnya Go Ayano, seorang aktor Jepang. Soalnya emang seneng banget karena di tahun 2021 ini, Go Ayano comeback dengan film-film yang emang cuma bisa diperankan oleh dia. Review kali ini adalah salah satu film Go Ayano yang tayang di Netflix berjudul A Family dari sutradara Michihito Fuji, yang juga pernah menyutradarai film The Journalist-nya Tori Matsuzaka bareng aktris Korea Shim Eun-kyung. Gue pribadi mulai tahu kiprahnya Go Ayano awal-awal itu dari film Crows Zero 2, di mana dia memerankan Urusibara Ryo, seorang siswa hosen yang sadis dan selalu menahan diri kalau berantem. Setelah itu, gue nonton Go Ayano di film-filmnya yang lain, salah satunya Rurouni Kenshin pertama, di mana dia memerankan supporting role sebagai Gein, dan dia juga sempat main di live action manga Uroboros. Sejak saat itu, gue paling suka nontonin Go Ayano di film-film tentang Yankee atau anak berandal. Dan kalau misalkan Go Ayano jadi Yakuza, atau di film-filmnya kalau dia jadi detektif amatir, kayak di series The Perfect Insider bareng Emi Take dan film The Snow White Murder Case. Menurut gue, image-nya Go Ayano sendiri udah pas banget memerankan tokoh-tokoh tersebut. Karena gue tuh pernah nonton Go Ayano di salah satu serial romance, J-drama gitu, dan merasa kayaknya Go Ayano tuh nggak cocok deh di film cinta. Kembali ke A Family. Judul lainnya adalah Yakuza and the Family. Film ini sendiri bercerita tentang kehidupan Yakuza dari tahun 1999 sampai masa kini, di mana telah diberlakukan undang-undang khusus bagi para mantan Yakuza. Mereka itu, kalau mantan Yakuza tuh nggak bisa bekerja setelah beberapa tahun dia dianggap bersih, sekitar 2-3 tahun. Dan mereka juga tidak bisa punya KTP atau mendapatkan jaminan sosial dari negara. Ya, macam-macam dulu ex-tapol tuh dapat KTP, kalau di Indonesia tuh beda sendiri ya. Mungkin kayak gitulah kalau ex-Yakuza di Jepang. Go Ayano tuh di A Family berperan sebagai Kenji Yamamoto, yang di awal film ceritanya baru kehilangan sosok Oyaji, alias sebutan bagi ketua di kelompok Yakuza, atau biasanya dianggap ayah oleh para anggota Yakuza. Karena tewasnya Oyaji saat itu disebabkan oleh obat-obatan terlarang, Kenji menjadi dendam terhadap para Yakuza yang memiliki bisnis ilegal dan berdagang barang haram itu. Di suatu kesempatan, hidup Kenji berubah dari dia tuh kan jadi hikikomori atau orang penyendiri ya, nggak pernah keluar rumah, rumahnya berantakan. Nah, hidup dia tuh berubah saat dia bertemu ketua Yakuza Shibasaki, dan Kenji memutuskan untuk bergabung dengan Shibasaki Gumi, dan mereka berhubungan layaknya seperti ayah dan anak. Kenji jadi sangat loyal dan berdedikasi pada Shibasaki Gumi. Sebutan bagi kelompok Yakuza tuh biasanya pakai Gumi di belakang nama Oyaji atau nama ketuanya. Jadi ini ketuanya namanya Shibasaki ya. Dedikasi Kenji itu mengantarkan dia pada sebuah tragedi yang tidak terelakkan, yang gue tidak bisa ceritakan detailnya di sini supaya nggak spoiler. Intinya, sampai belasan tahun kemudian, Kenji bahkan masih setia pada Oyaji. Meskipun kenyataannya, pada saat itu, Shibasaki Gumi sudah di ujung tanduk dan mulai kehilangan daerah otoritas mereka. Film ini sendiri bukan tipe film Yakuza yang mengedepankan gore atau pembunuhan sadis, tetapi menurut gue lebih condong ke melodrama. Di sini kita akan mengikuti ceritanya bukan plot-driven, tapi karakter-driven. Kita bakal mengikuti kehidupan Kenji yang tadinya sendirian, lalu dia punya keluarga di Shibasaki Gumi, hingga ia akhirnya jatuh cinta pada seorang hostess bar yang nantinya diharapkan bisa menjadi keluarganya benar-benar gitu. Film ini memakai timeline dari tahun 1999 sampai tahun 2021. Jadi kita bakalan melihat perbedaan latar dan suasana dari masa lalu yang agak berwarna cerah sampai di masa sekarang yang ternyata digambarkan menjadi lebih kelam untuk Kenji. Padahal kan seharusnya kalau di masa depan itu lebih berwarna ya. Tapi buat Kenji, masa depannya malah semakin suram. Film karakter
karakter driven begini bikin kita tuh bisa lebih memandang kehidupan para tokoh seolah-olah itu adalah kehidupan kita. Akan banyak kontemplasi dan juga kita mungkin bakalan bersikap empati terhadap si tokoh dalam film. Apalagi genre melodrama seperti ini membuat kita lama-lama bisa merasakan sedih dan depresi seperti si tokoh utama. Memang sih tidak selamanya adegan dalam film ini sedih, tapi kita juga bisa menebak kan bahwa hidup seorang Yakuza itu ya tidak akan bisa menjadi lebih berwarna. Makanya film ini tuh semacam neo-noir yang nuansanya terus biru sampai akhir film. Ya mirip-mirip lah sama filmnya Goyano lainnya yang juga melodrama dan sedih gini. Salah satunya tuh Shinjuku Swan season 1 dan 2. Bukan season deng, sequel ya karena film. Shinjuku Swan juga salah satu film Goyano yang dark banget lah. Pokoknya Shinjuku Swan ini menangkap sisi gelap kehidupan malam di Shinjuku dan kehidupan para scout. Scout bar atau scout toko-toko yang menjual perempuan gitu. Bedanya kalau di A Family, kita akan melihat kehidupan Yakuza dari dekat dan pahit-pahitnya mereka bagaimana menjalani kehidupan setelah mereka disebut ex-Yakuza atau mantan Yakuza. Karena itu tadi udah terbatas oleh undang-undang negara di mana Yakuza tuh tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan bahkan KTP aja nggak punya. Jadi jangan mengharapkan ending film ini bakalan bahagia. Karena dari genrenya aja udah melodrama dan menggambarkan ketimpangan sosial yang dialami oleh para ex-Yakuza. Pastinya sih kalian harus siapin tisu yang banyak untuk nonton ini. Mungkin karena di beberapa kesempatan mungkin kalian bakal nangis atau saking memahami bagaimana perasaan si karakter juga kalian akan terbawa sedih. Ya intinya gue salut banget sama Goyano yang bener-bener totalitas actingnya di sini nggak diragukan lagi. Film-film genre Yakuza kayak gini atau film-film melodrama yang dark dan sedih banget tuh rasanya kalau Goyano yang main tuh selalu mantep. Akhir kata sih gue mau kasih rating 4 dari 5 buat film ini. Ya kenapa cuma kasih 4? Karena sebenarnya gue sedih kenapa endingnya kayak gitu. Goyano, kalian sih bisa tonton filmnya di Netflix mumpung masih ada, karena film Jepang yang bersubtitle Indonesia dan Inggris tuh emang agak jarang atau agak susah didapatkan di Netflix. Nah sekian dulu review A Family dan fangirling gue terhadap Goyano. Jangan lupa like, juga kasih komentar dan kesan-kesan kalian kalau udah nonton A Family. Akhir kata, gue mau bilang jangan lupa juga subscribe Gila Film supaya kalian enggak ketinggalan review-review film Asia lainnya. Makasih dan sampai jumpa di review berikutnya. Dah.